Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua mengecek ternak kenari sangkar gantung yang saya lakukan. Kita akan cek bersama apakah ini berhasil. Kita akan ambil dulu teman-teman. Alasan saya melakukan ternak kenari gantung ini karena keterbatasan tempat ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba ternak kenari, jangan putus asa, coba saja karena ternak kenari gantung seperti ini cukup ampuh dan berhasil dilakukan. Ini seperti ini contohnya, ini sudah 2 kali produksi teman-teman. Ini yang kedua, ini sudah telur 2. Kemudian yang satunya nanti akan kita ambil juga. Nah ini teman-teman, yang satunya ini produksi pertama kali teman-teman, dan saya gunakan teknik ternak kenari sangkar gantung, dan sangkarnya ini sangkar bulit teman-teman. Ini satunya sudah menetas. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba ternak kenari gantung, jangan ragu untuk mencobanya. Bahkan ternak kenari yang saya lakukan ini dilakukan di teras rumah teman-teman, di luar rumah. Dan ini apa, kertas yang saya gunakan ini berfungsi untuk menghindari atau menghalau angin secara langsung yang menghembus ke arah kandang ternak ini. Jadi untuk menjaga kenyamanan dari kenari itu sendiri. Tujuan saya membagikan informasi ini adalah supaya teman-teman tahu bahwa ternak kenari gantung dengan kandang seadanya itu bisa dilakukan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar itu tidak cepat putus asa gara-gara tidak ada tempat untuk beternak. Ya seperti ini teman-teman. Ini usianya kurang lebih 7 hari atau 6 hari teman-teman. Ya seperti ini anakannya ada 3 ekor. Kemarin telur 4 untuk semua, yang satunya mati karena kalah. Seperti yang sudah apa, seperti video yang sudah saya upload kemarin waktu penyelamatan itu. Nah itu akhirnya mati teman-teman, karena sepertinya di bawah perutnya itu ada bintik hitam-hitam itu teman-teman. Sepertinya itu adalah penyakit. Dan ini adalah tempatnya yang buat saya menggantung kandang ternak teman-teman. Cukup sederhana sekali, ini di depan rumah, di teras, di pinggir. Dan untuk sistem kawinnya sendiri, saya menggunakan sistem kawin cabut teman-teman. Jadi sehari itu saya kawinkan 1 kali. Setiap hari saya kawinkan 1 kali sampai bertelur 1, kemudian tidak saya kawinkan lagi. Cukup kita tunggu sampai dia bertelur. Ini sudah bertelur 2. Kita tunggu, mudah-mudahan besok masih bisa bertambah telurnya. Oke teman-teman, sekian dulu. Semoga ini menjadi inspirasi dan semangat buat teman-teman yang mau mencoba beternak kenari namun terkendala dengan tempat yang kurang memadai. Nah ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman mencoba beternak kenari. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan tetap semangat untuk teman-teman yang mau mencoba beternak. Dan salam sehat, salam kicau untuk kita semua.